kerajaan yang ada di Purwokerto. Rita Supermall. Rita Supermall. Siapa sih yang tahu Rita Supermall ya kan? Jadi kali ini ya, kali ini kita mau studi kasus tentang apa bulan? Tentang salah satu produk yang lagi booming ya, yaitu produk kosmetik. Ya, langsung aja. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang marketing mix. Ini aku mau tanya nih, marketing mix menurut itu apa ya? Kalau menurut saya, marketing mix itu bauran pemasaran, Kak. Apa sih bauran pemasaran itu yang terdiri dari 4P, Kak? 4P itu apa ya? Yang satunya produk, promotion, price, dan plan. Gimana produk itu? Kita itu mengumpulkan apa sih kumpulan dari produk itu yang membedakan dari produk yang lain. Kalau price juga bagaimana sih harga dari produk itu sendiri. Tiga itu promotion. Promotion itu bagaimana cara kita menarik pelanggan. Salah satunya itu dengan diadakan diskon dari produk itu. Terus diadakannya iklan. Iklan itu kan ada di berbagai media ya, salah satunya kan price, kayak harga produk itu harganya terjangkau atau harganya itu sesuai dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi harga itu mencerminkan sih ya, mungkin harganya tinggi kan semakin bagus kalau produknya yang baik. Nggak pantas kan kalau misalnya produknya nggak baik tapi harganya tinggi gitu. Yang ketiga itu promotion. Dan yang selanjutnya itu place. Place itu adalah tempat di mana kita mendirikan apa bukan mendirikan. Kita memasarkan produknya. Tempatnya di tempat yang strategis. Contohnya ini di sini di Rita Supermall. Rita Supermall itu kan berada di tempat pusat perbelanjaan ya. Berada di depan alun-alun di tengah perkotaan. Nah, kita mau langsung nih tadi kasus ke salah satu produk yang apa itu kan? Kita mau ke Wardah Kosmetik. Tahu kan Wardah kan? Ya, kita mau langsung ada yang memang dia sudah tahu pajak,
berarti salah satunya pengadaan konsultasi. Seperti di bawah sumbing juga ada tadi ya. Sumbing ada. Jadi kita kalau misalnya orang awam nggak tahu pun kita mau pakai skincare apa ya, kita apa, jadi kita tuh bisa tanya. Terus untuk tempat sendiri apa ini? Terutama di sini, di Tasuk Pemolang. Lantai berapa? Lantai 1. Oh ya, lantai 1 guys. Tanya bisa juga ke sini ya. Langsung ke sini. Kita bisa langsung konsultasi. Ya guys, kita kan tadi sudah tanya-tanya terkait dari wadah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana sih kesimpulannya tentang pertama itu produk unggulan produk dari mana itu sendiri ya, itu terdapat yang kedua dari produk itu sendiri nggak cuma menjual apa make up aja, terdiri dari berbagai produk yang salah satunya skincare, macam-macam jenis kulit ya, jenis kulit jerawat, berminyak atau kulit normal. Jadi kita yang kedua tentang price harga di Wadah itu terjangkau banget guys, mulai dari 15.000. Sesuai banget kan sama kantong kita yang belanja. Iya. Yang ketiga itu dari promotion. Promosinya sendiri itu Wadah ya, siapa sih nggak tahu Wadah, mulai dari iklan di TV, media cetak dan lain sebagainya, itu pasti udah paham lah ya, udah pada tahu Wadah itu apa. Dan juga dari Wadah guys, Wadah sebelum mendatangkan kan. Jadi sebelum kita beli tuh kita bisa konsultasi dulu ke dapat konsultannya. Jadi kalau kamu-kamu yang awam dengan kosmetik bisa tanya-tanya dulu nih guys, apa sih kosmetik yang cocok untuk wajah kamu? Skincare apa yang cocok buat wajah kamu yang belum tahu ya. Yang terakhir itu dari Place. Tenang guys, nggak usah khawatir, Wadah itu di mana-mana sudah ada, di pusat perbelanjaan, semuanya di supermall sudah ada. Jadi yang belum tahu nih dan yang mau pakai Wadah bingung nih kan, mau cari produk, beli produknya di mana, di semua pusat perbelanjaan sudah ada, jadi jangan khawatir. Sudah dulu guys, sudah ya, mungkin cukup sekian dari kami ya, sambung lagi lain kali next time, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.